Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Taufik Saguanto dalam acara via live IG podcast Saling Sapa. Acara podcast ini juga bisa diakses dari Taufik Saguanto YouTube channel. Dan pada edisi tanggal 20 Oktober 2020 kita mengambil tema SMK berbasis wirausaha dengan metode 3R, dan ini hal yang luar biasa sekali. Bagaimana seorang kepala sekolah bisa memiliki ya, assalamualaikum. 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 Nah, ya, udah jelas. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nah, ya ini beliau kepala sekolahnya, Pak. Saya menyebutnya Pak Mawan. Lengkapnya Pak Mawan Pak Mawan Sulianto ya. Apa siapa, Pak? Oh, Suliati. Oke. Ya, kepala sekolah dari SMK Widyagama bernama Pak Mawan Suliati, yang mana beliau ini bukan hanya kepala sekolah biasa, tapi kepala sekolah yang saya sebut luar biasa, karena memang basicnya praktisi. Diawali beliau ini punya bisnis kuliner. Kalau zaman dulu itu bisnis kuliner beliau ini apa namanya, di bidang jualan bakso dulu, Pak, ya, sama jualan sayur. Sekarang udah punya warung lah, kecil-kecilan, dan yang saya salut itu sudah berapa tahun, Pak, warungnya jalan, Pak? Warung itu kalau sekarang ya sudah 12 tahunan ya. Oh, 12 tahun. Konsistensinya udah keren banget. Jadi kepala sekolah tahun ke berapa, Pak? Tahun ke 3-4 jalan ini. Wah, sudah tahun ke 4 ya. Mungkin 4. sebelum istilahnya tanya lebih lanjut, saya pengen ngasih 5 pertanyaan cepat dan harus dijawab ya, Pak, ya. Siapa ya? Oke, siap. Kepala sekolah atau guru? Guru. Sukses jadi akademisi atau praktisi? Praktisi. Oke. Belajar dari pengalaman atau buku? Pengalaman. Mencintai atau dicintai? Mencintai. Murid pinter atau murid nakal? Murid pinter. Aku nakal itu lupa sekolah. Pinternya nakal dulu. Oh gitu. Kenapa kok memilih jadi guru padahal sama kepala sekolah lo sekarang? Karena kalau guru itu sepanjang masa. Kalau kepala sekolah sepanjang SK. Oke. Terus ini ya, Pak. Kenapa memilih jadi praktisi? Udah jelas kok, Pak. Udah jelas. Kenapa memilih jadi praktisi? Ya, supaya ini, Mas, kita lebih leluasa saja. Lebih luas gitu ya, daripada sekedar jadi akademisi. Ya. Terus, kenapa suka belajar dari pengalaman daripada sekedar buku? Buku itu biasanya si penulis itu tidak pernah mengalami, tapi dia punya literatur A, B, C, D. Kalau pengalaman itu kita sendirilah yang
melaksanakan. Oh, keren, keren. Kenapa mencintai? Ya, bagaimanapun juga dengan kondisi kita, ini kan dengan dasar dalih apapun, kita kan wajib mencintai apapun. Kalau berharap saya dicintai Mas Taufik itu malah keliru nanti kan. Ya. Kekeeran gitu ya. Terus kenapa kok suka murid pinter Pak daripada murid nakal? Jadi nakal itu juga wujud dari pinter kan itu kan. Akalnya akeh kan itu kan ya. Dan ya oh, nakal tuh nakal itu, tuh baru kata-kata akali akeh gitu. Gitu ya. Walah. Maksudnya pinter terus, atau nakal? Kalau saya nakal Pak dulu Pak di sekolahan Pak. Kalau pinter enggak. Saya selalu peringkat ketiga dari bawah. Ya sama berarti ya. Nah, ya itu. Terus apa namanya? Bisa diceritain nggak, Pak? Sekilas kemarin kok sekolahnya tiba-tiba ada yang investasi tentang buat startup itu keren banget. Iya. Oh, yang hari ya, Senin BUMN ada BUMN. Ada BUMN. Iya, kita kan ada dua BUMN yang kita minta bantuannya untuk mensupport kita atau keluarga besar ya, khususnya untuk anak-anak. Yang satu itu BTN dan yang kedua BI, dengar. Dan yang ketiga yang terakhir kemarin hari Senin itu dari Pegadaian. Jadi ada bisa tiga yang bisa diceritakan kenapa BUMN dengan mudahnya mau investasi, ide apa sih yang ditawarkan sama SMK Widya Agama ini kepada mereka? Ya, mungkin BUMN itu juga pemangku atau pemegang polisinya itu kan juga memutuskan sesuatu berdasarkan pengalaman yang sudah-sudah, gitu kan? Intinya adalah satu, bukti nyata yang dilihat. Gitu ya. Jadi beliau-beliau ini melihat kita, aktivitas kita, yang akhirnya selalu nyupot kita, tak henti-hentinya. Getol sudah 2 tahun ini berjalan kan dari BTN, gitu ya. Dari BTN, terus dari BI, ini sudah jalan 1 tahun. 1 tahun terakhir ini, dan kemarin kita mulai dengan Pegadaian. Siap, siap, siap. Yeah. Jadi yang didapat, yang keren dari Pak Mawan ini, selama handle SMK Widya Agama ini, tidak boleh ada anak yang putus sekolah gara-gara tidak sanggup bayar SPP. Tidak boleh ada anak yang sampai putus sekolah gara-gara dia malas dan bolos. Jangan sampai ada anak yang putus sekolah gara-gara dia sudah punya pekerjaan di luar sekolah. Itu keren buat saya. Kenapa? Setahu saya di mana-mana sekolah itu pengen kalau siswanya nggak nurut sikat aja udah keluarin. Iya Mas, jadi sudah berjalan 2 tahun ini, tidak ada anak yang tidak harus sekolah karena biaya. Karena pure 270 siswa di sini itu adalah semua beasiswa. Keren, keren. Jadi SPP keren. Sudah enggak lah, sudah enggak. Dan anak-anak misalnya kita menolak rezeki itu enggak. Jadi amanah yang kita terima, misalnya background anak itu kan ada A, B, C, D, kan, ya. Semua kita akan
Nah, dan akan kita dampingin, insya Allah kami mampu, karena tim kita kan juga dari aneka disiplin ilmuwan gitu kan. Terus yang sudah punya usaha itu malah saya senang, teman-teman senang, akhirnya bisa dikembangkan di sekolah juga. Jadi peran kita mendampingi usaha mereka itu biar tambah maju. Dan memang kita satu siswa satu usaha, makanya label kita kan sekolah pencetak wirausaha, gitu kan? Sekolah pencetak wirausaha. Jadi memang diharapkan satu anak itu mereka juga ada satu usaha minimal untuk dia itu dapat nilai bagus di sekolahan situ ya. Selain nilai, siswa harus mengejar target kebutuhan kan itu kan. Kalau kebutuhannya ya setiap hari bensin, makan, jajan itu 20.000 ya paling tidak sehari mereka harus dapat pemasukan 20.000 lah. Terus yang ditabung kan itu yang ditabung. Betul betul. Jadi ngitungnya sampai sedemikian ya. Pak Mawan sudah ngitungnya sampai gimana caranya anak-anak itu memang punya usaha, karena bagaimanapun mereka itu butuh biaya gitu untuk transport mereka, untuk mondar-mandir ke sekolah sama uang makan di sekolah itu kan. Jadi sudah dipikirkan sampai sejauh itu gitu kan, bagaimana dan mengantisipasi kebutuhan dan itu dengan mereka diajari bisnis makan, gitu ya, menghemat makan siang. Ini ada donasi Mas. Jadi setiap hari kita memberikan makan siang kepada anak-anak itu 125 porsi. Itu kita untukkan gratis. Memang anak kita pilih ya, untuk ini yang masih taraf usahanya belum lancar, terus dari keluarga yang mohon maaf ini kurang beruntung, kan itu ya. Ini dari para pendonasi itu bisa mengcover 125 porsi setiap hari. Nah, di masa jadi 125 porsi ya. Jadi sampai makan pun dicarikan donasi biar tidak ada anak lapar pas sekolah ya. Iya, kalau perut kenyang ini kan kita tenang kan ya, Kita enggak haus, kita kenyang. Oh, akhirnya ya kita belajar ini lebih konsentrasinya lah kan. Jadi tidak ada ruang kosong yang bikin pusing kan ya. Betul, betul. Keren. Jadi sudah 2 tahun ini Pak ya, istilahnya sudah memikirkan bagaimana anak-anak itu tidak lagi bayar SPP. Terus kemudian bagaimana satu anak satu bisnis. Terus bagaimana anak-anak itu penilaian sekolah itu salah satunya juga bagaimana memberikan nilai salah satunya mereka harus punya usaha. Dan apalagi mereka punya pekerjaan itu mempunyai nilai plus. Bahkan nilai diambil dari itu Pak ya, dari produktivitas kerja mereka ya Pak ya. Kalau nggak salah ya. Jadi yang menilai selain guru kan juga dari tempat kerja. Kalau SMK ini kan link FMAT-nya kan industri dan dunia kerja ini kan juga menilai, ya. Industri dan dunia kerja menilai. Jadi kita tidak hanya dari guru secara teori saja. Siap. Keren. Di awal-awal mengelola sekolah SMK itu seperti apa sih Pak? Kalau sekolah swasta ya. Kalau negeri kan mungkin masuknya aja udah disaring, udah difilter. Jadi yang masuk ya memang anak yang bisa diatur. Tapi kalau Pak Mawan ini kan prinsipnya semua anak yang pengen sekolah tampung aja kan gitu. Gak pernah pilih-pilih apa diusahain, gak ada pilih-pilih. Kalaupun ada ujian masuk itu sebatas untuk memasukkan grade A, B, C gitu aja kan, untuk memilah secara grade kemampuan mereka, bukan untuk apa namanya cuman sekedar memilih siswa-siswa yang pandai saja gitu. Ya. Jadi awalnya memang saya ini kan juga alumni SMK. Kalau dulu kan SMEA ya, SMEA. Saya SMEA, dulu SMEA. Ya, sekarang STM ada SMEA. Jadi berarti saya ini yang non-teknik ya, non-teknik. Terus di
Terus temannya cewek semua, Pak. Banyak ya, ceweknya temannya. Kelas ganteng yang nomor 2 karena satu kelas isinya laki-lakinya kalau tidak salah 2 atau 3 gitu. Berarti saya yang terakhir enggak apa-apalah kalau masalah ganteng kan gitu ya. Jadi namanya begini. Di SMK Widya Gama itu sama seperti yang disampaikan Mas Taufik kan tidak pilih-pilih kan ya. Kalau negeri kan pilih-pilih dari tinggi badannya ya, terus ya di filter otomatis kan memang anak-anak yang memang siap pakai, Pak. Kalau di ya. Filter gitu kan. Kita warna atau tidak kan gitu. Kalau kita ya, betul, di pemetaan, pemetaan mana yang tingginya standar yang dibutuhkan industri. Ada anak-anak yang memang tingginya itu hanya 150, itu kan juga sudah susah ya. Tapi tetap kita terima. Betul. Ada anak yang sudah kecelakaan awal misalnya sudah tindian gitu kan. Ada anak ya. Yang sudah kesalahan di SMP atau SD-nya sudah tatoan kan gitu. Akhirnya ya tetap kita terima, kita dampingi dan kita juga akan arahkan, nanti arahkan karena saya percaya bahwa kesalahan-kesalahan yang kemarin itu tidak bisa diperbaiki itu tidak mungkin gitu kan. Akhirnya kan ya dengan upaya teman-teman itu akhirnya kan juga bisa mengantarkan mereka. Bahkan senang saya itu, saya kan suka ngopi ini kan, gitu, ngopi ke kafe gitu kan, kafe ketemu saya yang dulu sudah tindian ya. Terus beliau jadi istilahnya yang dipercaya bosnya menjadi pimpinan cabang di situ dan lain sebagainya kan ya. Suka saya di saat saya datang, Pak foto dulu ya kan, seperti itu kan ya. Saya juga tidak ketahui tanya gajimu piro le, enggak. Dari ketawanya aja berarti dia sudah makmur, saya sudah bisa melihat kan itu kan. Betul betul. Keren. Dan saat itu terjadi itu terbayarlah lelahnya jadi seorang guru ya Pak ya. Ya. Ketika karena mereka itu ya selamanya Pak. Insya Allah kalau betul. Guru selamanya. Gak, jika ada mantan guru soalnya. Tidak ada. Tidak ada benar. Kalau, benar. Kalau kepala sekolah kan hanya sepanjang SK ini aja. Iya betul betul. Ya, jadi apa namanya bangganya seorang guru itu ketika murid yang dulunya mungkin dalam tanda kutip ditolak gitu ya di sekolahan manapun, terus kemudian sebagai guru berusaha untuk mempertahankan kalau anak ini umpamanya telur itu agak busuk, gimana caranya nggak busuk bisa tetap netes gitu kan ya, sampai akhirnya dia menyelesaikan sekolahnya. Gak taunya dia begitu masuk ke dunia kerja malah survive, malah dia yang akhirnya bisa bekerja dengan baik, sampai akhirnya guru itu melihat kesuksesannya itu kan luar biasa kan Pak ya. Betapa banyak anak-anak hebat sebenarnya yang ditolak di dunia pendidikan gitu kan, tanpa sebab gitu kan. Terus apa namanya? Konsep balik lagi konsep wirausaha ini di mana njenengan bilang bahwa satu anak satu usaha atau ya. Minimal mereka tidak nganggur, mereka terdaftar bekerja di sebuah perusahaan dan bisa dipertanggungjawabkan. Terus kemudian mereka punya produk. Terus bagaimana kemarin sudah mulai mengadopsi 3R, bisa diceritakan Pak? Ya, 3R ini kan reuse, reduce, recycle. Ini ilmunya kan sebetulnya dari Mas Taufik juga, dengan kurang lebih 1 tahun ya, kurang lebih yang lalu. Cuman saya harus mengembangkan 3R-nya dari Mas Taufik, dengan karena itu kan. Satu, pada saat di sekolah dulu itu luar biasa apresiasi siswa, masyarakat, guru, dan lain sebagainya. Dan ini insya Allah kami juga akan mengembangkan ilmu dari Mas Taufik. Ini kan paling tidak kalau kita diberi terus kita kembangkan itu insya Allah nanti jariahnya juga akan
Mas Taufik amin, amin. Dan kita semua kan, amin. Ya, mudah-mudahan nanti diridhoi oleh Allah. Yang ingin saya kembangkan bekerja sama dengan Pegadaian kemarin itu adalah tabungan atau investasi emas. Ya, kembali lagi karena saya melihat Mas Taufik ini kan juga sudah tampak ini sampah lah istilahnya kan gitu, gitu kan. Jadi ya mohon Mas Taufik, bukan berarti saya melihat sampah ini terus wih sampah muncul, ini bukan gitu kan. Cuman saya terlalu ingat bagaimana caranya sampah ini bisa jadi pijakan kita untuk mengembangkan sekolah ini. Dan betul. Alhamdulillah pada saat saya belajar ke Pegadaian itu ada petugas Pegadaian ini kebetulan kan juga tetangga tapi saya enggak kenal. Mungkin saya wirawiri, mundar-mandir ya karena saya pengin tahu ilmunya saja. Itu ditangkap oleh tim marketingnya Pegadaian. Maksudnya ditangkap itu permasalahan saya ini bisa diudari atau bisa diselesaikan oleh teman-teman di Pegadaian. Dan alhamdulillah tidak ada seminggu kita ada MOU atau kesepakatan saya harus melakukan apa, Pegadaian juga harus melakukan apa. Akhirnya tujuan saya ya CSR-nya turun dan itu kan. Terus saya bisa melanjutkan. Jadi intinya begini Mas Taufik, ke depan ini keluarga besar SMK Widyagama, guru, karyawan, siswa, ini harus nabung emas dari sampah. Nah, nabung emas dari ada sampah. Ada programnya, itu. Programnya Pegadaian itu ya? Betul. Bukan, bukan. Nah, kalau programnya Pegadaian, itu kan nabung emas saja. Cuman kalau misalkan anak-anak saya suruh bawa besi, ditimbang no dek sekolah ini kan Pegadaian tidak punya, benar kan? Terus minggu kedua aluminium misalnya, aluminium dan tembaga, ya saya yang nimbang nanti saya kan juga cari relasi untuk ini bos besi tua, kan? Bos besi tua saya datangkan ke sekolah, kan? Akhirnya uangnya di tabungan anak-anak maupun guru dan karyawan. Keren ini. Jadi ini bisa dikatakan nanti diharapkan bahwa sekolah bayar sampah satu-satunya di Indonesia. Nggak bayar, Mas. Bukan untuk sekolah, untuk tabungan. Karena sekolahnya sudah di-cover biasiswa. Oh, malah untuk tabungan. Oh iya, ya sudah. Iya. Ya. Berarti bagaimana mereka karena itu sudah menabung sampah ya? Oh iya, iya, iya. Masuk. Jadi investasi nanti untuk pengembangan ya tambahan modal mereka lah. Tambahan modal. Siapa tahu nanti betul, dari betul. Sampah ya bisa haji lah. Gak nutup kemungkinan itu Pak, sangat mungkin itu. Sangat mungkin. Ya. Dan ya, banyak mungkin. Contohnya itu. Jadi dalam artian ya. Siswa memang biasanya mereka punya tabungan. Tapi biasanya di sekolah-sekolah manapun itu tabungannya normal. Mereka naruh uang, kemudian mereka ya uangnya terkumpul gitu aja kan. Kalau ini istimewanya dalam bentuk sampah pun diladeni gitu kan, dan akhirnya dikonversi dalam bentuk emas gitu kan, standarnya emas karena bekerja sama Pegadaian gitu kan. Jadi tabungan kita ada tiga Mas, siswa ini punya tabungan. Apa aja, Pak? Jadi tabungan yang pertama ini adalah untuk kegiatan studi tour. Untuk studi tour. Atau kunjungan industri ini mereka nabung. Ya, kunjungan industri kan satu semester bisa satu kali, misalnya ke Surabaya, ke Sidoarjo, ke apa, ini uang mereka tabungan. Terus yang kedua, tabungan ini di BTN, ini adalah untuk pengembangan usaha yang sudah jalan. BTN. Nah, yang Pegadaian adalah untuk investasi. Istilahnya begini Mas, saya kan siap. Pinginnya anak-anak saya ini punya paper aset. Keren, paper aset, gila bener. Kayak. Ya, paper asetnya ya ini tabungan emas ini.
Terus ada juga internet aset. Nah, internet asetnya apa? Kalau Mas Taufik butuh web dikelola sekolah, anak-anak bisa jual, gitu kan? Template-nya disediakan, keren. Domainnya juga disewakan. Benar. Karena kita sudah punya domain yang unlimited, benar. Gitu kan? Benar. Sehingga kalau anak-anak ini bisa mengikuti program wirausaha kita, ini insya Allah sekolah sudah dapat duit, apalagi kalau sudah lulus, wis gak bingung, tak bingung jadwal lagi, ya sudah sesuai dengan program rencana kita hariannya. Keren, Pak. Luar biasa. Ya, jadi anak-anak sudah sekolahnya gratis, gratis karena memang dicarikan orang tua asuh sehingga mereka semua yang sekolah di sana itu dalam bentuk beasiswa, sekolahnya gratis. Terus kemudian ditambah lagi sekarang yang terbaru adalah bagaimana anak-anak punya tabungan untuk operasional ketika mereka melakukan apa istilahnya aktivitas, istilahnya ini ya, tur ke industri ya. Jadi mereka gak usah minta uang lagi. Bahkan pihak kepala sekolah akhirnya juga sukses meng-cover 100 lebih anak untuk supaya mereka tuh tiap harinya dikasih makan gitu kan, secara free gitu. Itu insya Allah bisa jadi sesuatu yang inovatif gitu, bahwa sudah bukan zamannya lagi sekolah itu harus berbiaya tinggi dan mahal, bahkan gratis pun itu juga mungkin gitu. Saya jadi teringat sekolah-sekolah di India, Pak. Jadi sekolah-sekolah di India itu sampai S3 itu gedungnya juga biasa aja, fasilitasnya biasa, tapi keilmuannya bisa diadu. Bahkan orang lulusan-lulusan sekolah di India itu mereka bisa diterima di Amerika gitu. Karena mereka tidak terjebak pada mewahnya fasilitas, tapi kualitas pendidikannya yang diperhatikan. Dan India sudah bisa menawarkan pendidikan yang murah meriah dan bisa diakses oleh orang miskin sekalipun. Dan semoga apa yang dilakukan oleh SMK Widya Agama ini juga bisa diadopsi oleh sekolah-sekolah lain, bahwa kita di Indonesia ini sudah jangan terjebak terhadap pendidikan berbiaya tinggi karena fasilitas gedung, fasilitas-fasilitas yang cuman nyenengin mata saja gitu kan. Kita sih, Pak. Mas Taufik, selama ini kita kan juga banyak terima kasih kepada masyarakat yang peduli pendidikan, gitu kan? Yang kedua, anak-anak ini juga dapat istilahnya tidak bayar sama sekali atau di cover beasiswa ini, karena kita mengkompar juga ini juga bantuan dari dinas provinsi yang istilahnya menggunakan dana BPOPP, kan? BPOPP, dan support infrastrukturnya atau sarananya yang juga support oleh Bosnas atau biaya operasional sekolah yang nasional, dan juga kebetulan Direktorat PSMK atau Dinas Pendidikan SMK Pusat atau Jakarta ini kan juga selalu getol membantu kita. Salah satunya yang kita dapatkan di tahun lalu itu kan sekolah pencetak wirausaha, ya, sekolah pencetak wirausaha. Dan untuk bulan ini, bulan depan sampai Desember, kita juga ada bantuan dari Direktorat SMK atau Kemendikbud, ya, Kemendikbud. Siap. Ini adalah biaya untuk pameran produk kreatif siswa serta startup siswa. Jadi makanya kami minta bantuan juga Mas Taufik ini selaku penggiat bisnis, juga penggiat
ini ya istilahnya entrepreneur di Malang Raya bahkan nasional, ini kami juga akan mengundang Mas Taufik untuk memberikan pencerahan siap, siap. Kepada anak-anak, khususnya workshop ya, workshop bagi anak-anak siap. Bagaimana cara menyusun proposal usaha, bagaimana menghitung laba rugi, bagaimana mendidik pasar yang pas, dan itu kan, bagaimana mengevaluasi betul. Usaha. Ini saya minta bantuannya nanti ini kita geber bersama. Nanti Desember itu kita sudah menyiapkan produk-produk kreatif anak-anak ini yang sekarang sudah kita mulai tata, karena bagaimanapun juga produk kreatif itu kadang saking kreatifnya kita, kalau Mas Taufik kan saking kreatifnya sudah tersedia museum nih, kan itu kan. Kalau anak-anak itu kreatif ya. Minggu ini, minggu depannya sudah berubah lagi lah. Jejak yang kemarin ini yang harus kita amankan. Kalau nggak kita amankan, loh, sudah jadi sampah lagi. Kan itu Mas Taufik. Jadi betul, betul. Saya sangat terima kasih ini Dinas Provinsi Jawa Timur, karena SMK ini kan ikut provinsi, Mas. Bukan ikut kota. Siap, siap. Ya. Bukan provinsi, sudah ya. Luar biasa mensupport kami. Setelah itu juga Direktorat PSMK ini juga luar biasa support kami, baik secara umum di Kota Malang maupun secara per sekolah, dan kita selalu direspon baik. Salah satu contoh saya memunculkan apa gitu, langsung, enggak tahu. Nanti di direktorat ini luar biasa. Saya pamer sampah yang terpajang, itu akhirnya kan juga ada pameran, ada startup bisnis, betul, betul. Luar biasa. Jadi kita ngeling terus, Mas. Kita ngeling. Betul, keren itu. Ini banyak. Ya, mungkin nanti ide-idenya itu kalau memang muridnya adalah murid SMK yang notabene kalau bisa startup itu memang yang tanpa modal, karena memang ketika startup itu tanpa modal mereka tidak harus mengeluarkan biaya ekstra lagi untuk sesuatu yang sifatnya berwirausaha. Makanya sampai di sebuah kampus yang bertaraf internasional itu bahkan mereka itu memang dibatasi boleh membuat startup, tapi startupnya semua harus dari sampah. Dengan kata lain, startup itu gratis, Pak. Kenapa saya selalu memaksa orang itu, saya paksa memang, kalau bisa memang modal nol, bagaimana tanpa modal itu, orang itu bisa membuat sebuah startup bisnis, bisa membuat sebuah produk. Dan kemudian, ketika produk itu mulai jadi, terus kemudian dikejar sampai nemu sempurnanya. Karena kalau tanpa dikejar sampai nemu sempurnanya, tidak ada nanti spesialis. Jadi mereka tidak menemukan apa namanya satu titik di mana apa yang saya produk ini tidak semua orang bisa. Dan ketika sebuah produk itu tidak bisa semua orang bisa memproduksi, di sanalah uang itu datang. Sebenarnya kan seperti itu. Jadi itu mungkin yang nanti akan pelan-pelan akan saya sounding dan akan saya edukasikan pada adik-adik SMK nanti. Ke depan sih buat saya seperti itu. Karena kalau memang harus dari startup-nya harus pakai uang, Pak, tidak mendidik sebenarnya. Jadi sampai itu nemu kresek-kresek itu dibuat apa, ide apa, kemudian spesialisasi, ditekuni itu sampai mereka lulus sekolah gitu. Saya yakin apapun yang ditekuni nanti dia akan membawa kemanapun. Sampah botol plastik itu buat saya sudah bawa saya kemanapun ke seluruh Indonesia ini gitu. Dan betul. Saya yakin adik-adik itu lebih kreatif dari saya dan insya Allah akan banyak kreasi-kreasi daur ulang dari sampah itu yang jauh lebih luar biasa. Tinggal kita bagaimana membawanya. Buat saya sih seperti itu. Karena buat tugas saya gitu sih, Pak. Tugas sekolah itu kan beratnya di sini, Pak. Jadi satu sisi kita juga harus menumbuhkan kreativitas anak-anak, gitu kan? Betul, betul. Yang kedua, bagaimana kita menjual diri kita, gitu ya? Menjual keterampilan
dan menjual produk kita. Nah, betul. Kemudian ini bisa kita kolaborasikan, karena saya kan dari SMK atau dulu SMEA, saya ini kan manajemen pemasaran atau istilahnya sales, ya. Jadi setelah lulus betul, ini betul. sampai ya sampai hari ini tetap menjadi sales, makanya Betul, saya di betul. situ kan ada lek bayem itu ya, memang saya selama 3 Ya. tahun sekolah jualan bayem atau jualan sayur keliling gitu kan. Jualan. Makanya disebut di situ Pak profesinya apa? PSK kan itu kan. Saya ini kan PSK. Penjual penjual sayur keliling. Dan pedagang sayur keliling atau PSK. Nah, setelah itu kan juga bakul bakso atau oskap itu. Dari situ Ya. Maka memang saya bisa membuat bakso, tapi jual kelilingnya ini kan juga harus ada teknik, gitu kan? Betul. Saat saya jual keliling, pada saat itu saya disukun, karena teknik pemasaran saya ini belum mahir, saya kan harus muter itu, Janti, Comboran, akhirnya jalan Semeru, Kawi, itu ya Semeru, Kawi, Raya Langsep, pulang Sukun, ini gempor, ya gempor. Akhirnya Yeah. saya analisis. Oh, saya hanya jalan aja. Ternyata bakso itu cukup kita jual di tetangga kita. Jadi kita datang di Itu kampung udah habis tertentu, ya kan gitu. kita kampung tertentu. Setelah itu kita familiar dengan masyarakat di situ, kita silaturahmi, ya sudah belinya ya di kita. Bahkan kurang-kurang sendiri. Saya teringat saat itu saya datang itu di Masjid Jamek. Di belakang Masjid Jamek itu kan ada perkampungan. Saya Ada, datang ke situ, yang TK itu ada TK-nya itu. ya main layangan sama anak-anak, kalau lapar dia beli bakso, ngurai sendiri, bayar sendiri, di saat ya sudah pulang ya, ternyata hanya di situ selesai. Jadi enggak usah keliling, kan? Enggak usah keliling lah. Ini yang harus kita terapkan di anak-anak, makanya kalau kita menjual sesuatu itu gak usah nawakno dodolane awake dhewe, perbanyak silaturahmi insyaallah selesai ya, selesai. Betul, betul. Betul sekali. Ya. Ya yang buat saya terkenal ya siapa Pak kalau bukan teman-temannya sendiri, Pak. Iya, betul lah, kan gitu. Kan gitu. Ih, makanya kaya baik terkenal ya aslinya yang memperkenalkan ya tetangga-tetangga ya teman-teman sendiri. Kalau bukan teman ya, sendiri siapa yang mau ngelem-ngelem kan gitu istilahnya. Gak usah keliling keliling Betul. dulu kan itu kan. Makanya ya saya Gak sukanya usah. Mas Taufik silaturahmi kan itu kan. Sering mengundang saya Betul. ngopi, dan itu luar biasa. Kita kan ngobrol sana sini dapat ilmu yang banyak. Ya salah satunya Betul. seperti ini kita berbagi cerita. Saya juga Iya. bisa menceritakan. Ini siapa tahu bermanfaat bagi teman-teman kan gitu. Insya Allah bermanfaat karena nggak banyak kepala sekolah itu yang istilahnya juga pengusaha, kepala sekolah itu juga nelateni jualan di warung itu nggak banyak. Iya. Gitu loh. Iya. Dan dari karena sana saya kan enak akhirnya kita ngomong kan nyambung karena jenengan juga praktisi gitu. Iya. Saya ini kan sepulang kerja, itu biasanya kan langsung ke warung saya. Sampai nanti jam 11 sambil ngamati pembeli. Dan alhamdulillah, karena saya laki-laki mungkin ya, terus karyawan saya ini tiganya Ya. juga laki-laki semua, pelanggan saya ini 95% itu cewek. Cewek. Keren. Jadi kan yang ya, buat laki-laki ini. Malah sebenarnya nama malah gitu Pak, malah nggak tertarik kalau beli, malah cewek yang tertarik beli biasa, setahu saya gitu. Terus banyak pelanggan gini, pelanggan saat ke sekolah itu kan biasanya mahasiswa itu pengajuan PPL, loh kok bapak di sini, betul, betul. apain pak di sini? Ya, saya lagi main, padahal saya guru gitu kan ya. Tanpa, kan tidak tahu kalau saya guru, saya tahunya kan pedagang, pedagang kaki lima, Iya, betul. pedagang kaki
goreng kan itu. Jadi orangnya kan suka ketawa, oh bapak ini kan ada. Kalau malam jualan nasi goreng, kalau siang ngajar kan gitu. Jadi ya ini seninya di situ. Akhirnya kan teman-teman diajak ke warung ngobrol sana sini. Saya akhirnya nambah pelanggan juga ya, nambah pelanggan juga. Ya namanya marketing itu dimanapun akan memasarkan, Pak. Itu hebatnya. Iya. Ya, nyawanya sudah marketing. Dan saya sebenarnya di situ. Ya mungkin namanya? Ya. Ya. Mungkin pengalaman lainnya selain jenengan sudah mulai sekolah sudah jual sayur keliling, jual bakso, terus kemudian sekarang kalau malam jual nasi goreng. Membedakan hal-hal yang membedakan jenengan dengan kebanyakan pendidik lain itu apa yang membedakan? Ketika jenengan pendekatannya memang sebagai praktisi. Nah, ini mohon maaf ya, mungkin ukuran dari teman-teman pendidik itu biasanya kan memang fokus mengembangkan ilmunya dan berbagi dengan ikhlas, gitu ya. Dengan ikhlas meskipun hujan payungan, terus pakai sepeda motor butut dan gitu kan. Kalau saya ya enggak mau kan gitu ya, saya enggak mau kan. Dalam artian kalau saya mau mendengar ya paling tidak ya kalau bisa ya saya tak naik Alphard lah kan gitu kan. Jadi paling tidak saya pengen menunjukkan bahwa saya ini adalah orang yang tidak apa ya istilahnya, berbaginya dengan ikhlas. Tidak, saya ukur misalnya saya ngajar dapat 5.000, saya bisa mengeluarkan saat ngajar itu bisa 15-20.000 kan gitu istilahnya. Betul. Nah, misalnya kan begitu ngajar 5.000 kalau dihitung mikro LED PP kan sudah habis kan itu kan? Habis beneran. Oh, iya. Saya bisa menghabiskan uang 15.000 enggak apa-apa karena berbagi saya ibadah. Dan saya percaya bahwa rezeki saya akan diganti oleh Tuhan itu di ladang-ladang yang lain, itu saja. Betul. Dan saya buktikan jenengan, kalau ngomong gaji saya, sampean pasti nangis ketika ngomong gitu. Kalau lihat gaji saya kan, jenengan pernah ngomong gitu sama saya. Iya, benar. Coba Mas sampean delok nota apa? Lihat kwitansi gajiku pasti sampai nangis katanya kan gitu. Yeah, tapi kan saya enggak ketipu, Pak. Itu kan cuman kwitansi gajian guru. Belum keberkahan yang lain yang jenengan dapat kan gitu. Ya, yeah, betul. Dan saya percaya itu. Siap, keren itu, Pak. Karena ya mungkin apa namanya? 5 menit terakhir, jenengan ngasih wejangan apa sama saya, junior-junior ini, sama teman-teman lain di luar sana gitu, yang juga sama-sama aktivis sekolah gitu. Atau mungkin jenengan, siapapun yang sekarang putus sekolah hanya gara-gara tidak punya biaya, jenengan siap support, monggo. Jenengan tawarkan. Terima kasih. Dan saudara-saudara semua ya istilahnya. Jadi, sampaikan banyak terima kasih kepada masyarakat dan juga yang telah mensupport SMK Widya Agama Malang ini sehingga menjadi seperti ini. Dan saya juga selalu pesan kepada anak-anak siswa SMK Widya Agama, selalu patuh pada aturan, selalu tawaduk pada orang tua dan guru, ikuti pendampingan-pendampingan yang memang sudah didesain oleh guru atau bapak ibu guru yang insya Allah nanti akan disinkronkan dengan tujuan Anda masuk di sekolah ini. Ya. Terus yang kedua juga, monggo kepada masyarakat yang menghendaki anaknya menjadi pengusaha dan juga setiap bulannya malah dapat tabungan atau bisa menabung dan tidak mengeluarkan untuk SPP karena di cover beasiswa, silahkan merapat ke SMK Widya Agama karena tahun besok ini sudah mulai kita inden ya. Dan okay. Kita, jadi ini mulai
ini sekolah tahun depan sekarang bisa inden ya? Inden, dan indennya bisa mulai mendaftar. Sudah belasan atau bahkan sudah 20 lebih kan ya, 20 lebih. Dan mohon diingat untuk tahun ajaran mendatang. Iya, mohon diingat masyarakat okay. juga bahwa kita hanya mengambil siswa 69 ya. Oh, perangkatan. Ya, hanya 69 oh, ya. Oke. Okay. Hanya 69. Setelah itu juga pesan saya kepada para pendidik atau para masyarakat yang memang konsen di dunia pendidikan ini, mari kita bekerja bersama-sama untuk memajukan bangsa ini. Tidak perlu takut kekurangan karena rezeki itu sudah diatur dan diberikan kepada kita melalui mungkin kesehatan dan juga ladang-ladang lain, sehingga kalau kita ngajar, mari kita membuka ladang itu dengan bisnis-bisnis yang ya aneka bisnis lah, meskipun kecil-kecilan, ya kalau bisa ya yang besar-besar kan itu kan, supaya nanti siap, kita siap. Juga dalam mengembangkan sekolah ini tidak mikir lagi wayahe budal ya budal, wayahe mulih-mulih, wayahe lembur ya lembur, jadi keikhlasannya ini 100% untuk kemajuan pendidikan. Ya mungkin itu Pak. Dan apabila masyarakat atau siswa ada sesuatu di sekolah ini yang perlu diperbarui, perlu diperbaiki, dan juga masukan-masukan, kami selalu membuka diri untuk berdiskusi, dan memang kita sadar juga bahwa untuk mengembangkan sekolah ini harus ada banyak pemikiran, ya, dan itu kita ya, betul. Bersama, ngopi bersama, insya Allah nanti manfaatnya juga untuk kita bersama. Mungkin siap, itu siap. Mas Taufik. Terima kasih. Terima kasih Pak Mawan, Kepala Sekolah dari SMK Widyagama, SMK yang berbasis kewirausahaan dengan metode 3R. Jadi mereka, sekolahan ini berusaha untuk membuat siswanya memiliki satu anak, satu perusahaan, memiliki tabungan, bebas biaya masuk, bahkan biaya SPP selama 3 tahun. Yang penting anak itu niat sekolah aja, dan mulai tahun ini untuk tahun depan sudah bisa inden untuk kelas tahun depan, karena hanya dibatasi tidak sampai 70 siswa. Tidak sampai 70 siswa. Sorry? 9? Oh, tidak sampai 100 siswa. Oke, 96 siswa. Tidak sampai 100 siswa yang di cover. Jadi alangkah baiknya kalau sekarang punya anak yang sudah kelas 9 gitu ya. Ya, kelas 9. Kelas 9 sudah bisa inden di SMK Widyagama, gratis semuanya, semuanya di cover oleh sekolahan. Mungkin itu informasi yang bisa kita share hari ini. Beruntung sekali, saya terima kasih Pak Mawan sudah menjadi narasumber di podcast Saling Sapa untuk berbagi inspirasi. Ketemu lagi di mungkin ketemu lagi di episode mendatang dengan tema baru, inovasi baru yang terus akan nanti kita update khusus untuk SMK Widyagama. Terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.